ada milik HK atau utama karya. Secara total ada juga tanah pihak swasta sekarang, tapi potensi pengembangan yang sedang digarap sekitar 200 hektar. Ini menyambut potensi market yang kita lihat memang sejak adanya tol Trans Sumatera dari Palembang Bakoheni yang tadinya 12 jam menjadi 5 jam, kami di ASDP melihat aliran orang atau traffic baik kendaraan maupun orang menaik pesat. Jadi waktu baru juga, waktu itu Natal tahun baru year-nya naik 40%. Kami memperkirakan, saya kira secara saintifik juga bisa di studi lebih jauh lagi, bahwa nanti kalau programnya Pak Jokowi yaitu jalan akan tembus dari Banda Aceh sampai Banyuwangi di tahun 2024, maka orang yang akan jalan darat melalui Selat Bali dan Selat Sunda akan meningkat sangat pesat. Karena itulah Pak Gubernur dan ASDP dan HK dan ITDC sudah mulai sejak sekitar 8 bulan lalu ya Pak, kita berdiskusi sangat intensif bagaimana ingin daerah ini. MOU-nya waktu itu ditandatangani pada tanggal 9 Oktober tahun 2019. Harapannya kalau di peta ini bisa dilihat nanti depannya kita mulai Siger ini, mungkin Pak Gub yang kita bicarakan akan jadi ikon yang kita cantikkan. Saat ini konsep yang paling dekat adalah membuat Siger ini menjadi Museum Krakatau. Karena Krakatau itu lebih banyak dipelajari oleh orang asing Pak daripada oleh orang Indonesia sendiri. Saya kira kita bertanggung jawab, ASDP juga warga Lampung Pak di sini, kita sama-sama akan garap. Tentu dengan dukungan tiga bapak di depan kita ini. Kemudian ini landmark pertama kita kembangkan. Berikutnya ada berbagai hal, termasuk ada theme park, ada hotel, kemudian ada skywalk. Intinya kita harapkan kalau di sini kurang lebih dalam satu tahun di 2019 orang yang lewat Merak dan Bakoheni itu jumlahnya hampir 23 juta. Kalau 10% saja sudah besar sekali. Jadi kita harapkan itu orang yang sudah lewat. Sementara jualan apa-apa itu carinya orang yang lewat kan. Nah, ini memang sudah lewat. Coba kita tangkap, kita pastikan dengan perencanaan yang baik, visi yang kaya, kita akan bisa memperkaya. Saya kira itu Pak kalau dari ASDP-nya. Kalau yang punya Lampung, saya pikir Pak Bapak bisa menjelaskan kepada kita semua Lampung selain di sini yang sudah ada, mungkin Bapak berkenan, silakan Pak.